guys, kembali lagi sama aku Shinmei. Oke guys, selamat datang kembali di channel Shinmei ini. Dan kali ini kita sudah, bukan kita sih, saya sudah mencapai AR50 dan wordnya otomatis juga naik ya guys ya. Dan sekarang Shinmei udah word 7. Dan Shinmei akan buktikan apakah weekly boss di word 7 itu lebih bagus daripada word kemarin ya guys, yang ya hadiahnya seperti itu. You know lah ya, kalau kalian enggak tahu kalian bisa cek video di sini. Langsung aja kita ke Duvalin yang pertama ya guys, seperti biasa Duvalin, terus Boreas, abis itu Sicilde ya guys ya. Oke guys, di sini kita makan dulu biar cepet aja ya. Kita nggak usah kayak showcase damage gede-gedean, nggak usah. Kita makan biar cepet selesai aja ya guys ya. Aduh, 80 apa 90 ya guys ya? Kayaknya sama ya ininya, hadiahnya sama ya. 80 aja kali ya guys ya, 80 aja. Dan kita pakai party yang seperti biasa. Oke, here we go. Hello baby, Duvalin. I am immortal. Ya ampun, kena dong. Bambang dia mojok banget sih. Iya. Wah. Anjir. Jatuh guys. Wah, keselnya anjir, ya ampun. Sumpah capek banget ngelawan Duvalin guys. Ayah. Dahlah. Bangun gak tuh? Aku gak suka itu ini loh guys. Kayak gini ini loh guys. Ini capek guys, kayak gini ini guys. Harus lompat, terbang jauh. Sini anda, ngapain di situ? Mari kita mengetes apakah aim Shinmei bagus. Haha, kecil sekali damage-nya. Iya. Rip aim seperti biasa guys. Dah ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama Shinmei. Kalau plunge attack ini juga ya, besar juga damage-nya guys. Cepet naik. Sempet gak ya guys? Sempet gak ya? Si Bennettku belum full dong. Bennettku gak bisa nge-boost guys. Bennettku gak full-full dong dari tadi. Bambang. Ini. Oke. Cepet. Aduh, pakai skill deh. Biar cepet. Nah, tuh Bennettnya baru nyala kalau udah mau mati guys. Ini sekali burst langsung mati nih guys. Si Duvalin guys. Is Bambang. Udah lah anjir. Gak usah dipakai lah. Aduh. I need bulu-bulu halus untuk di-look ya. Bulu. Iya, cakar dong. Mana satu lagi? Gak dapet gladiator yang ini, guys. Gak dapet B5. Aduh, ini B5 tapi dev dong. Parah banget sih. Ini war 7 kah kayak gini kah? Oke, next kita bakalan coba ke Boreas atau Andris ya guys ya. Hai Koceng, oh my god. Kita bertemu setiap Senin ya. Oke, sini. Sumpah ya ampun, Bennettku baru ready sekarang boy. Wah, pecah dong perisainya Zhongli guys. Lah, rugi bandar pak, ya Allah. Wah, anjim. Emang anjim anda ya. Bambang. Rugi bandar saya loh. Ish. Atau ini ya guys, aku tuh sering ini loh, sering mencoba solo Zhongli gitu. Bagaimana saya melawan boss weekly boss dengan Zhongli gitu, dengan physical Zhongli ya. Meskipun Zhongliku yang sekarang ini masih belum ini ya guys ya, masih belum gede damage-nya.
masih hybrid lah ya. Astaga, gak krit dong. Masih hybrid, jadi ada physical, ada burst-nya, jadi gak maksimal. Ayo ampun, gak kena. Gak maksimal gitu loh guys. Mungkin nanti di 1.3 Zhongliku bakal bagus ya guys. Nanti aku bakal bikin anjir. Wah, wah, Boreas gambing, gambing. Nanti aku akan bikin video Zhongli sebelum 1.3 dan sesudah 1.3 itu seperti apa ya guys ya. Oke. Oh, dah. Dah. Susahnya anjir. aduh. Walah guys, aku belum makan. Makanya tadi kok tidak berdamage sama sekali ya. Ya ampun. Oke, dia sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Ya sama sih, tapi lebih OP aja. Sumpah, ngelawan Devalin tuh paling lama guys. Ya ampun, diluku sekarat guys. Nah gitu kek anjir, tadi bersaya terbuang sia-sia lagi anjir. Ah, Bambang sini aku cucuk. Menet. Wah anjir, aku mau. Udah. Kadang gak kepencet gitu kan, alasan sih. Oke. Ayo burst, please crit. Oh anjir, gak crit dong guys. Atau emang badak ya si Boreas ini ya guys ya, si Andrius ya, siapa sih namanya guys. Oke, ini terakhir. Nah udah nih. Ah, Bambang. Udah ya. Oke, mari kita langsung lihat apakah kita mendapatkan sesuatu yang spesial. Aduh, tidak guys. Saya tidak memiliki karakter yang talentnya butuh ini ya. Astaga, gak dikasih gladiator dong, literally. Aduh, attack. I need crit rate or crit damage lah. Dan itu gak dikasih guys. Ya, yang terakhir chill deh ya guys ya. Ya mungkin ini adalah harapan terakhir kita. Apakah JLD kita memberikan sesuatu yang istimewa gitu. Kita butuh ini tas untuk si Zhongli ya guys ya. Oke, udah nyampe. Kita masuk dulu. Kita langsung yang 90. Oke. Oke, kita mulai. Gimana kalau kita coba lawan Childe pakai Zhongli ya guys ya. Jadi yang lainnya tuh support gitu guys. Jadi kita pakai physical Zhongli sementara ini. Aku pengen nyoba aja gitu. Aduh. Aduh sakit, Pak. Shieldku langsung hancur loh. Ya ampun. Wah, Bambang. Ah, sudah siap-siap nge-burst saya ini. Sini anda. Damage Zhongli itu masih kecil ya guys ya. Yang lainnya pada 4.000, 3.000 ya physicalnya. Saya masih 1.000 ya, 2.000. Anjir. Wah, ini. Wah, dia pakai shield juga lagi. ada ikan paus. Minggir. Nah, mana guys? Hilang guys. Oh, ini. Lah kok hilang anjir? Dia tuh suka ngilang gitu loh. Kayak harapan. Ya ampun. Anda jangan pakai shield ya. Aduh. Ini. Jadi berubah. Jadi Power Ranger guys. Sumpah ya ampun. Please jangan rugi bandar lagi. Oh enggak guys, kena guys. Aduh, aku takut guys, kena ininya. Oke lah, kita baksoin. Semoga nggak ngebling. Oke, crit, nice. Gitu dong. Ah, dari tadi kayak anjir, crit. Tadi nggak nyala loh, crit. Nggak crit waktu itu. Ini sih, dia tuh ngilang-ngilang anjir, kayak harapan. Oke, kita makan. Gak crit dong. Atau harus kita pakein visual dulu ya guys ya, biar bisa crit ya. Mana lagi? Wah, hilang guys. Sini.
Otai nasai? Salah ya. Waduh, shieldku dihancurin loh sama dia loh. Paus lagi, minggir. Ah, semoga aja di 1.3 Zhongli semakin OP guys. Ini physical Wah anjir, physicalku kurang sih. Wah anjir, jangan sampai Bennettku mati lagi nih guys. Sumpah ya, I can live without Bennett anjir. Wah, apa nih? Oh berlindung. Nah sini. Oh, gak kena guys. Ayo sayang. Blah, hilang lagi kan? Paus lagi gak tuh. Ayo, entar lagi mati nih guys. Anjir. Wah sudah. Last man standing kita mati. Bagi yang nanya kenapa enggak co-op aja ya Sin. Sebenarnya gini guys, aku lebih suka melakukannya sendiri gitu, kayak solo gitu, lebih suka aja gitu. Bukannya enggak mau minta bantuan, tapi lebih suka solo gitu. Kenapa kalian greget mungkin ya lihat gameplay saya yang ya udah damage-nya kecil, gak mati-mati gitu kan musuhnya. Tapi itu fun sih menurut aku, kayak apa ya, ada tantangan sendiri gitu guys, jadi gak bosen gitu mainnya. Ayo please. Oh, yes, nice daddy. Kita dapet Shadow of Warrior sama Tux guys. Oh my god, ini persiapan Xiao sama Tux ini buat si Zhongli guys. Wah ini, wah sudah, Zhongli sebentar lagi saya naikin, entah itu burst atau physicalnya. Di sini kita nggak dapat gladiator lagi, dan kita cuma dapat wanderer ya. Mungkin world level 7 nggak begitu, perbedaannya nggak begitu jauh sama world level 6 kemarin yang Shin Mei bikin videonya itu. Jadi ya mungkin kalau kalian seneng naik level dan lain-lain ya, itu sebenarnya bonus sih guys ya, biar kalian bisa masuk world yang lain gitu. Tapi kalau hadiahnya sih menurut aku sama aja kayak world level kemarin ya guys ya. Kalian jangan terlalu banyak mengharapkan lebih ya guys ya. Mungkin cukup segitu dulu video hari ini. Dan terima kasih kalian udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.